Di mana ini, guys? Ini tanggal 7, tanggal 10 bulan 7. Harusnya 6. Tadi kami naik pesawat jam 18 ya. Terus delay 3 jam. Jadi jam 21. Jadi ini tadi 3 jam lebih ya ngaplo di bandara ya, karena kita datangnya kan on time ya toh. Yoi. Nah, padahal harusnya tadi kita dijadwalkan sekitar jam 9 malam itu sound check, karena besok itu mainnya dua kali, siang dan malam. Akhirnya karena pesawatnya delay, ya nanti tetap check sound. Enggak ada waktu lagi berapa. Ya toh. Ya gitulah, guys. Ya namanya juga penerbangan ya toh. Kadang delay, kadang on time, kadang delay banget. Ya namanya hidup itu juga sebenarnya seperti itu. Iya. Ini baru pertama kali ada pesawat wengi delay isuk tempe. Oh iya betul. Apa toh? Wengi delay isuk tempe. Iya. Boleh juga. Jadi tadi sudah bingung mau ngapain ya, karena ya wis, kami tadi berangkat dari kantor jam 2, karena kan sekarang di Jogja itu kan bandaranya jauh dari kota, Kulon Progo bandara IAIN ini, jarak tempuhnya ini kita harus spare waktu 2 jam, karena kalau pas jalan wates padat pernah 2 jam itu perjalanannya. Apalagi pas jam sibuk ya. Nah tadi karena berangkatnya, karena jam 4 kan udah harus sampai bandara, loading bagasinya kan banyak, jadi tadi berangkat jam 2. Sampai sini ternyata kita jam 4 kurang ya. Jadi dari jam 4 kurang sudah di sini sampai jam 9. 5, 6, 7, 8, 9. Berapa jam itu? 5 jam. 5 jam ya? 5 jam. 5 jam. Sampai sana langsung soncek. Selesai soncek jam? Belum tahu. Besok pagi bangun jam 7. Bagus. Habis subuhan enggak tidur lagi, guys. Daripada bojoku ngenteni itu. Bablas. Ya Allah. Mulai ngenteni nganti semono nih. Tenan. Cek ya. Jadi ya toh, kamu itu ibarat kata punya kekuasaan. Ada uang. Gitu ya. Kita sampai ketemu nanti di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sampai capek nunggu lu dia. Mana toh? Mana sekali lagi? Laudia Cynthia Bella Sudarto. Saiki ganti yo. Wis ganti ya. Wis ora. Dene kan tadinya kan orang ketiga. Zaman aku karo Raisa dene. Oh, Raisa. Zaman Raisa sapa? Raisa Adriana Sudarto. Iya. Ya. Sakno iku. Nunggu iki lho capek dene ngomong ngono ki to. Iki lho. Capek aku, Ais. Ya. Sudah selesai menambang minyak. Saatnya kita menambang delay boarding. Oke, guys. Pesawat ini.
Soalnya Pak, komunitas UMKM, jadi Pegadaian itu nggak hanya ngasih modal, tapi kita ngasih pelatihan sama pendampingan. Jadi ada kelas buat peningkatan soft skill-nya, hard skill-nya gitu. Intinya sih buat peningkatan produksi dan dia supaya naik kelas. Karena nanti juga kita ikut sertakan ke pameran-pameran yang sifatnya ada yang lokal, ada yang nasional, tapi juga ada yang internasional seperti itu. Kita nyanyikan, tapi sebelum itu kita ingin menyanyikan sebuah lagu berjudul Senyumanmu. Setelah itu kita nyanyi sana nanti, oke? Okay? Agar bisa joget juga, oke? Okay. Nanti. Senyumanmu itu karena putih. Kalau anda melihat teman-teman Leto di sini masih bisa tersenyum itu karena jasa Penggadaian. Ada yang menggadaikan motor, ada yang menggadaikan emas, ada yang menggadaikan harga diri. Senyumanmu, karena yang terindah dari dirimu adalah senyuman. Tadi saya membaca briefnya sedikit kan premisnya ada ya, bahwa ini akan punya memberikan lapangan pekerjaan yang besar kan, premisnya kan gitu. Ya. Antisipasi terhadap datangnya teknologi baru gimana? Nah, memang salah satu itunya Mas, kita kemarin unik-unik gitu. Jadi karena pelaku UMKM kan nggak hanya anak muda ya, ada yang rata-rata tuh udah usia lanjut dan mereka tuh bahkan menggunakan gawai pun yang ya mungkin tipe-tipe yang udah nggak update ya. Nah itu memang ada sedikit kesulitan di lapangan tuh kita temui betul. Tidak hanya masalah device, terus masalah kerumitan saat mendaftar segala macam. Nah itu memang yang saat di pendampingan betul-betul kami kawal gitu. Kami kawal, jadi betul-betul kami bantu. Nah biasanya juga kalau misalkan si orang tua ini betul-betul kesulitan, biasanya kami hubungi dari pihak keluarga atau dari pelaku yang mendampingi dia usaha seperti itu. Ketika sedih, apa yang jadi sandaran hati ketika gak punya duit? Apa yang jadi sandaran hati ketika gak punya ilmu? Gak cuma menyediakan duit, tapi juga menyediakan ilmu dengan pelatihan UMKM, ya toh? Itu namanya sandaran hati di semua sisi. Kita nyanyi sandaran hati, tadi janjinya mau joget. Salah satunya adalah kita tonton nanti joget atau tidak. Terima kasih, mudah-mudahan nanti acaranya jalan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kebetulan almarhum ibu saya fans dari. Oh. Karena dulu albumnya ibu saya tuh punya. Oke. Terima kasih banget. Terima kasih. Terima kasih mas. Terima kasih. Oh, 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 oh
bodisnya, keyboardnya baru guys. Wow. Coba dibuka, berapa key? Key-nya ada berapa? Itu yang 64. Mas, apa ya? Yo, aku ini 60. Tadi kok jarang naik colokan yang cerak tadi. Masya Allah. Oh, ini fiturnya akeh iki. Fiturnya banyak. Ya, yang mau nikah. Ono Indomie. Yang mau nikah. Yang ason. Sabrang, Di. Iso. Gue sabrang. Wow. Coba, benceng. Eh. Riwet. Selamat malam, ini tanggal 11 Juli. Hari ini perform di kantor dan gedung barunya Pegadaian di Jakarta, di daerah Salemba. Ini gedung baru yang Ryan Leto ini kebetulan. Jadi acaranya dua kali, tadi siang sudah perform. Terus ini malam perform lagi, audiensnya berbeda ya. Ya, terus ini udah siap-siap. Masih sempat ngerokok sebentar ya, sebelum perform. Oke. Konsep-konsep yang membuat kita merasa jauh dan membuat kita merasa dekat. Misalnya Pak Ridwan sudah terima tugas, apakah kemudian saya? Mungkin tidak. Pak Ridwan sedang mengajarkan kita untuk rindu. Sedangkan sama mentang-mentang Pak Udi yang mengajarkan kita untuk mesra. Karena